Oh, assalamualaikum. Selamat malam semua. Ya, bertemu lagi kita pada malam ini. Ha. Waktu malam ya kita jumpa hari ini. Okey. So malam ni aku bersama dengan Cikgu Helmi dan Kamen Rider ada satu aktiviti. Ya, kita nak buat satu ride ya. Ya, ride berpadu dengan alam. Ha. So, apa itu ride berpadu dengan alam? Ha, jom ikut aku, kita pergi ke tempat nak berlongguk nanti. Okey, kita dah sampai. Jumpa Cikgu Helmi di sini. Yes. Oh, gila. Kau memang betul-betul lah off-road. Tak ada, aku dah free dah tadi. Okay. Gila, kamera dia dah sampai lah. Dia mampu ke lah. Tengok punya motor baru dia ni. Eh, mesti baru, babe. Ah, ni VF. Okey, lokasi kita ke mana ni? Kita akan naik ke Jasin Height, kemudian masuk off road. Kemudian kita akan keluar ke rim kalau tak ada apa, kita akan terus lagi masuk ke off road sambung lagi lah. Lepas tu tengoklah macam mana jalan tu macam mana kan. Tengok ke tahap ke kepuasan kalau nak lagi terbawa lagi. Bawa lagi. Masuk sini, masuk sini Kesang pun boleh, keluar dekat Bukit Langsat sana. Oh. Sini ke depan. Aku belakang tak apalah. Habis aku tengah. Ah, tengah. Alright. Ada Pak I, mana Pak I? Ada Pak I. Ah, Pak I tak leh ah. Nampak pick up kuat lah eh. Nampak dia punya tadi tarik naik bukit ni. Tak apa masalah. Eh? Tak? Gila. Dia sebenarnya ada sikit macam aku rasa teracun lah sebenarnya. Yeah. Sebab tengok motor ni macam kan sepulak kan lalu kebun. Best. Dia. Tapi tu lah. Aku tak boleh kot. Sebab seat dia kecil kan. Itulah. Seat kecil. Tapi itulah. Tahniahlah Cikgu Emi kerana telah sedikit meracuni aku lah. Macam menarik lah motor ni. Dia beli tapi nak bawa pergi kerja macam tak sesuai pun nampak macam. Tapi dia datang bawa juga pergi kerja tapi tak boleh pakai tayar ni. Tapi aktiviti dia buat tayar biasa lah. Tau. Tayar macam ni, tayar biasa ni kan boleh je. Dia panjat tadi bukit. No problem lah. Tu lah kita tu kia-kia lah. Kia-kia lah aku tengok orang ni kesian dia orang ni. Aku kesian aku dah risau. Yalah aku ke belakang lah. Jauhnya. Laju sikit. Weh takut weh. Jom kita teruskan perjalanan. Oh ya, lupa hampir. Sebab review motor kat sini pula. Sebab kita nak makan roti canai kejap lagi. Okey. Alright. Jom.
Okey. Ha, ni muka aku. Yeah. So, kita akan teruskan perjalanan lalu off-road sedikit lagi untuk ke mana? Masjid Ubaidullah, eh. Masjid Ubaidullah. Alright, jom. Okey. Papa. Aduh. Gila lah jalan. Aduh. Hey. Cari jalan keluar lah. Tak larat dah ni nak bawa motor macam ni. Kesian kat motor shoot. Inilah orang kata tak ada kerja, cari kerja ni. Hey. Elok jalan cantik. Nak masuk try juga off-road. Ha, mendapatlah kau. Jangan tengok jalan jap. Haha, sudah. Tak nampak jalan. Oh, jalan begitu. Ibu help me. Haha, sudah. Panggang, eh. Tutup. Boleh lalu ke tepi tak? Tutup. Ni jauh lagi nak keluar ni? Sikit lagi lah. Lepas tu je. Oh. Okay, dah nak keluar dah, dah nak keluar dah. Cepat, dah tak sanggup lah ni. Pagar lagi. Ayuh. Macam mana nak keluar ni? Boleh? Boleh, saya pokok ni. Inilah di cabaran dalam off-road. Saya aku try tu. Ah, boleh ah. Ada tak jalan? Tahu tak jalan? Okey ah. Jom, jom, jom. Boleh keluar lah. Kari dan dal campur. Satu mangkuk. Ha.
Saya nak kari saja tau. Saya tak nak. Kari dal campur. Tempur sikit lah motor aku. Oh, Naya Pak Karim. Main tengok sikit putih Pak Karim. Apa siap gua masuk selut. Tapi, laju ke buat ni yang bawa? Laju lah. Tapi orang macam gini. Aku tengok pun yang jauh, aku kejar lagi. Dekat dengan aku, aku laju sikit lagi. Ke takut tak mencapai kelajuan kan? Mungkin kena nak laju ke apa ke? Ada sekalian bukit tu. Oh, turun macam gini. Bapak aku cakap bila nak habis. Lagi dah cek boy yang keberapa tak tahu. Okey lah, Syah dah sampai. Kau balik eh? Balik. Okey lah. Aku sambung sikit lagi. Sekejap. Hey, melayankan dia orang ni. Siap motor aku. Yalah, kita off-road sikit lagi. Aduh, ya Allah. Penat. Kamera rider balik. Kamera rider balik. Join juga. Off-road lagi. Oh, yang nak batu gravel. Aduh, kerja gila malam-malam buta macam ni. Aduh.